Disiplin Apik Yudi, sebuah spike keras. Ica, 1-2. Madru, sebuah spike lagi masuk Mitra, kali ini lakukan nomor 7. 3-1. Lakukan, terselamatkan barisan belakang, serangan Yuli. Sebuah perbatan saja dan berhasil. Sehingga akan bertambah 2-3. Sudah buka. Baik keras. Ada Ica. Kali back. Masih mau tercover. Balasan Ica. Satu bangun. Selamatkan bola seorang Ica. Namun. Belairu. Marta. Dua. Perbatan saja. Agung. Baik sekali. 4-3, 3-4 kali ini. Dalam buka. Ada Nabil bersih. Spike keras. Masih mampu terselamatkan di sana. Kembali Toyo Arun. Spike terblok. Placing bola. Ada Yuli. Dan masih mau terselamatkan. Kembali perempatan. Apa terjadi? Oh, mati rupanya. Kali ini MCB buat kickball, berhasil Yuli, masih MCB. Miss komunikasi rupanya di sana. Karena Andrew sama jam 2. Ada Andrew kurang begitu apik sehingga akan kembali bertambah 7-5. Yudi lakukan isi, penuh badan saja, kembali Agung yang mampu menyerah pada malam hari ini. Ibu membantu itu dadah. Bengong saja MJB Rizik, sebuah open back. Masih mampu terselamatkan. Balasan terkabur oleh seorang Farai. Lagi bertandang melemah sebuah passing dilakukan oleh MJB tadi bangkit. 9-7 dia lakukan Nandru. Kali ini Ican tembus blok lakukan seorang Parai. Ican berisi penempatan saja. Masih mau terselamatkan. Oh, apa yang terjadi? Serangan belasan kali ini. Oh, terblok. Kembali Refli mampu mengamankan. Nandru langsung Bali bangkit Yuli. 9 sama. Ada seorang Nadru. Tempatnya. Yesus. Rang kembali lakukan kembali Yuli. 10. 9. Masih Ican. Sebuah open back masih dapat terselamatkan, namun keluar menyelamatkan bola. Sebuah pembiaran yang cukup api. Ada Yudi, spike keras lakukan. Kali ini Rudi, 11-10, hanya membuat tegang Bapak Abu di selatan sana. Dukung dari Toyo Arum, selamat malam Pak Abu. Sebuah penempatan masih mau terselamatkan. Balasan pressing bola. Ada Refli. Main keras dan masuk. Sempat melintir bola tadi, namun Toyo Arum baik aku Ica. Tahu mana yang kosong seorang Ica Mitra. Nadru sebuah back cukup keras. Pastor tentunya. Sehingga 12-13. Kali ini ada Ica. Sebuah kickball Yudi. 14-12. Prediksi Bung Jaini main 5 kali. Itu cuma prediksi.
biasa, bebas orang memprediksi. Semua permata masih mampu terselamatkan kembali. Toyo Arun terblok, jatuh di lapangan sendiri. Komentator memprediksi 3-0. Bebas memprediksi. Kembali ke arah pertandingan. Keluar bola tadi. Ada Yudi di sana. Tadi masih mau terselamatkan, sebuah penempatan saja. Serangan balasan kita. 17 masih bangkit. Yang dilakukan dari
Otis. Gagum di dalam pas. Oh, berhasil dengan passing rupanya. Dari Beru, Arum Omos Pais dilakukan. Dan ada penyelamatan. Satu lagi hujaman. Sambaran keras dari Yudi. Sektor kanan barisan depan. Lisip di sana. Bayasa. Sabu. Hujaman. Yang dilakukan. Refli berhak. Dan Oban dilakukan. Ada penyelamatan terus. Satu balasan di sana. Yang lagi kembali. Dan. Satu. Yang dilakukan. Terbaca. Dan gagal mitra. Refli. Apalagi kebun-kebunan pun yang dilakukan oleh mitra MJB namun spek tuan Toyo Arum 5-11 satu spek berhasil gersom menambah baik 2-2 ada umpan opat baik kencang sangat menukik rumahnya menajam bola masuk rumahnya dengan sambaran korkul yang dilakukan pemain yang satu ini. Anak 12 kembali poin 7-12 resim di dalam rayas ada penempatan ada Agung satu balasan yang dilakukan Rudy pemain muda dan mencoret menghujam dan masuk kita dengan keras dilakukan oleh Gersok 13 lakukan sudah ada resip Yudo dan open back lagi-lagi pantulan bola keluar rupanya nomor 13 tentunya ada penyelamatan langsungkan Nasrul resip dan di sana mencoba resip bola dan lagi-lagi penempatan Nasrul berbaca satu balasan stop lagi-lagi Nasrul mencoba yang berhasil ijak sehingga 10-13 Refli umpan dan penempatan ada penyelamatan Agung dan terlebih dahulu pelanggaran netting rupanya dari Rusi Juli umpan Agung dan ijak kembali terbentuk oleh dua pemain sana ijak kembali berhasil netting rupanya dengan sambaran atas langsung pelanggaran double rupanya penerimaan yang dilakukan Imbro Bekerson gagal kembali mitra dengan Polres lagi-lagi jelas umpan center satu pencapaan Artayasa berhasil 17-14 kembali Toyaru Artayasa lakukan dan ada Rizu sama Liburu langsungkan Yudi mencoba umpan dan kembali Refli penyelamatan Liburu baik yang dilakukan Refli kembali dan penempatan sempurna pelan tapi sudah Rizu bijak panuh mengagetkan rupanya kumpul yang dilakukan oleh Yudi sehingga berbuat kembali untuk Putra Bangkit FC 15-18 lakukan Yudi rumah kesehatan satu hukuman penyelamatan maksudnya Artayasa namun pelanggaran rumahnya untuk Toyo A 18 lagi mencoba rumah kesehatan dan balasan dari Icang 17-19 Yuli lakukan Yuli Rusuk di sana Altayasa dan keluar lagi-lagi
sudah jatuh bangun rupanya. Dari belakang Yudi untuk menyelamatkan bola. Lakukan sudah. Lusuk Yudi, 4 Ica. Ada pelanggaran netting nomor 9 Gerson. Dapat tidak dulu untuk menyentuh. Lakukan Wipol. Dan ada penyelamatan. Dan penyelamatan asik Nyesper Mitra. Untuk menyelamatkan poin sudah. Lusuk 4 main belakang dari Putra Bakit 21-20 kembali di bulusan bos bisa melakukan rusuk di sana 4 cara bersatu banyak nomor 4 dari Putra Toyo Arum sehingga kembali bisa poin Salikur sana kembali lakukan servis ada resim dan umpan set penyelamatan terlebih dahulu netting kembali dari MJB Bank lakukan judasel dan kembali keluar lakukan kurang hati-hati modal lingkungan begitu saja dari Dawa Arum dua lingkur sama lakukan dan resim resmi kembali umpan center penempatan lagi pelan namun berhasil Mitra dengan menghasilkan lakukan resim di sana satu menyuli sangat cepat sambaran yang dilakukan baseball dari pemain yang satu ini nomor 9 lakukan center ini ada Dandril umpan dan penglepsing bola berhasil Altayasa dengan penempatan saja tepat di posisi belakang sama Altayasa lakukan rusuk di biru umpan udara terbentuk oleh satu pemain rupanya dipatahkan begitu saja game point yang ketiga dimenangkan oleh Putra jadi dan percobaan kali ini membobolkan skor perdana tentunya di set yang keempat bagi Persib bagi MJB mencoba bawa serangan dan Aplis saja bola di sana sehingga tidak berdaya satu orang pemain depan dari Toyo Arum tidak mampu untuk Persib tentangnya bola tangan lakukan sudah kembali Toyo Arum bawa serangan hitaman yang cukup keras kali ini dan cukup mematikan langkah tentunya miliki Toyo Arum kembali ini barisan depan kembali mencoba dengan sebuah hujaman namun masih mampu terbendung balikan Toyo Arum backcross dan masih mampu untuk melakukan spek raja tadi dari sektor belakang miliki Toyo Arum 3-2 kedudukan skor sementara di set yang keempat lakukan sudah satu satunya namun apa yang terjadi Mitra masih terlalu jadi papan skor 4-3 mencoba di sana lakukan coba serangan Toyo Arum dan kembali kreatif yang dilakukan dari bagian MJB masih bersama Pak Raib lakukan serisi kembali ke Liquid Ball tidak mampu terbaca nampaknya barisan belakang dari Toyo Arum dan kembali Rizky kembali kali ini mencoba Toyo Arum baru serangan dan berhasil kembali untuk memetik angka di papan skor tentunya miliki Toyo Arum bagi dan juga mencoba Ican terbendung Ican kembali kali ini dapat apa terjadi bola bola keluar sehingga terjadilah poin kembali untuk lakukan dan Rizky kembali open spike dan baik sekali spike menjelang tadi barisan depan dari Bakit MJP 7-6 Bakit MJP Rizky open spike baik sekali sehingga bola bola keluar dan masih mampu untuk mengejar ketakutan sudah Toyo Arum kembali bagian MJP good ball baik sekali namun masih tidak mampu terang Pak Ican kembali Toyo Arum baik sekali ucapan berbubuk empat dari Toyo Arum tadi berhasil untuk memetik angka di papan skor 8 sama
Sudah terkirim satu servis. Open spike. Baik sekali namun masih mampu tertahan namun bola berbalik arah keluar. Sehingga terjadilah poin kembali untuk bagi MJP bersama Rudy lakukan se. Good ball. Berhasil kembali kali ini. Toyo Harum. Paling jual beli serangan. Paling mengejar kejar bagi MJP. Mencoba lakukan sebuah serangan kembali kali ini. Dan berhasil menembus jantung pertahanan supaya keras lakukan barisan depan dari bagian IG Reset Tayarum sampai di 7 dan baik sekali cukup keras berpunggung 9 kali ini tidak ada matinya dari Reset kembali kali ini football baik sekali sehingga mati langkah barisan belakang dari Tayarum tidak mampu mencoba Tayarum baik sekali tepat di posisi yang kosong jatuhnya bola tadi supaya keras lakukan berpunggung kembali bagi salah sekali bola tadi gagal kembali yang kedua kalinya kurang sempurna dan receive back sekali barisan belakang dan lagi-lagi sampai dituju Icang berhasil Icang kali ini mengalami 13 baik sekali receive open spike dan lagi-lagi masih terlalu menajam supaya keras lakukan dari Toyo Harum Mitra lakukan sudah bangkit kembali Toyo Harum open spike baik sekali dan cukup keras masih terbentuk dropback yang kedua kalinya sehingga satu pemain tidak unggul sementara satu angka saja kembali Icang baik sekali Icang kali ini 14 sama bangkit sama kembali Toyo Harum mencoba lakukan sebuah serangan double saja tidak mampu terantisipasi barisan belakang berpunggung 10 dari bangkit MJP dan kembali 1 kembali bangkit MJP quick ball baik sekali dengan mengajarkan tentunya satu orang pemain dari Toyo Harum tidak bisa untuk menahan laju bola tadi kembali bangkit MJP 22 sama bangkit aja belakang kembali saling mengejar 23-22 bersama Toyo Harum kembali kami obah kamera ini maaf soalnya aku sambil ngonten bos ayo Toyo Harum lakukan sudah desi kembali open spike bangkit MJP yes yang kesekian kalinya di sekian keempat mitra sama-sama kuat kali ini sama-sama semangat untuk kedua tim baik dari bangkit dan juga Toyo Harum kali ini nanti terlebih dahulu namanya satu orang pemain depan dari Toyo Harum dan kembali time out diminta Icang lakukan se this is Andrus over spike cukup keras terjatuh nampaknya hati-hati berpunggung gobra dari bangkit jangan sampai nyosor keluar lapangan itu tengok derita yang ada sabu tadi kalau anda nyosor di sana rasanya sakit sekali baik menjelang dari Toyo Harum berhasil untuk menambahkan kedua skor 25 sama Yus kembali yang kesekian kalinya di set yang keempat bersama Toyo Harum lakukan jumpster dan kembali rinsir saja bola di sana berhasil kembali kali ini 26-25 bagi servis sudah dilakukan dari bagi kembali kekurang bersama Toyo Harum Oh, long set bos main 5 kali bos.